Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya datang ke sini untuk silaturahmi. Yang kedua, saya mohon maaf kalau kedatangan saya merepotkan panjenengan. Saya datang ke sini sebagai Kepala Desa Rejowinangun dan sekarang sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salaf Nur Asyifah Nusantara. Alhamdulillah Pondok Pesantrennya sudah jadi, izinnya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Dan sekarang saya insya Allah tepatnya nanti malam akan mengadakan tasyakuran ataupun pengabsahan Pondok Salaf Nur Asyifah Nusantara. Dengan ini saya mengundang panjenengan dari Kapolsek Budaya Barat untuk hadir di acara saya, di acara pengabsahan Pondok Salaf Nur Asyifah Nusantara nanti malam. Saya harap panjenengan bisa hadir untuk ikut mendoakan pondok pesantren yang saat ini sedang kita dirikan. Semoga bisa bermanfaat untuk umat, bisa berguna untuk nusa dan juga bangsa. Semoga bisa mendidik santri-santri berakhlakul karimah, cinta kepada, taat kepada agama dan cinta kepada negara. Saya harap panjenengan bisa datang nanti malam pada isya. Susunan acaranya ada di sini. Dan saya harap panjenengan bisa datang. Undangan berapa ya? Undangan sekitar 50 orang insyaallah. Undangannya insyaallah 50 orang. Acaranya insyaallah sebagai pengabsahan tasyakuran Pondok Salaf Nur Asyifah Nusantara. Jadi nanti juga akan dihadiri oleh Kyai Haji Syaifuddin Rohman SHMM. Insyaallah nanti Batu Isya. Saya harap dengan bisa datang berikut mendoakan ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat untuk umat dan tentunya bisa berguna untuk pusat dan juga bangsa. Ini saya mengharapkan panjenengan bisa datang di tempat saya di Pondok Nur Asyifah Nusantara. Jadi pondok ini sekarang pengasuh utamanya itu adalah Kiai Syaifuddin dan juga Kiai Nawawi. Jadi saya itu hanya sebagai pemiliknya. Tapi kalau pengasuhnya ya beliau Kiai Sepuh itulah yang akan meniti cara sendiri. Ya, ditunggu kehadiran ya. Jangan sampai enggak datang. Insya Allah bisa ya. Nanti khusus dengan tidak ada santunan untuk air itu belum ada ya. Sebenarnya sih setiap bulan kita ada, cuman kan kita lebih suka untuk datang langsung ke beliau. Dan jarak kita tampilkan di media sosial. Untuk yang itu kan privasi ya, privasi kita. Iya. Kita kan sebenarnya menjadi donatur khusus di beberapa pondok pesantren, di beberapa yayasan yang dipiaju. Masuk di situ. Sebenarnya itu privasi ya. Privasi. Tapi insya Allah nanti setelah pengesahan ini akan ada saya bersama dengan saudara-saudara saya dari kedokteran akan sunat masal. Nama akan ada sunat masal insya Allah di pondok pesantren nanti juga sebagai bentuk syukuran kita. Ini kan sudah ada sunat belum? Ada yang belum. Ada yang terakhir belum. Sunat terakhir. Anaknya berapa? SD kelas 5. Sudah waktunya itu. Iya.
Biar sama saya aja lah. Iya. Spesialkan nanti, guys. Aduh, jangan 5 lo. Jangan 5 ya. Ini kita kan aja lah. Anaknya berapa jadinya? 2. Yang pertama SMP. Yang pertama SMP, kelas 3. Yang kedua laki-laki ya kelas 5. Ini banggalah anaknya punya orang tua seorang anggota polisi yang bisa mengayomi masyarakat. Jelas bangga orang anak-anaknya. Ya memang sudah tugas pokok kami melindungi, mengayomi melayani masyarakat semua kalangan masyarakat. Terus jadi kita tidak pilih-pilih kok si A si B ya. Semua sangat supaya terjalin apa namanya kenyamanan komunikasi ya, dan rasa tentram di masyarakat seperti ini seperti itu. Insyaallah. Ada anaknya yang bersedia kita jadi polisi juga seperti Bapak ya. Alhamdulillah yang perempuan ceweknya minta di perawat. Oh, anaknya perempuan perawat. Perawat yang laki-laki anu minta jadi pedagang. Pedagang. Iya, siap. Kalau pedagang nanti biar sama saya aja. Iya. Alhamdulillah. Ya, saya tunggu untuk kedatangannya. Jadi, di perusahaan hadir sama rekan sekalian kita patroli. Siap. Siap. Kalau saya itu yang terpenting siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, yang penting terjalin silaturahmi begitu. Apalagi kita akan sebagai warga negara Indonesia yang harus taat dengan hukum, maka sebisa mungkin saya minta juga bimbingan dari panjenengan supaya apapun yang kita lakukan itu tidak berbenturan dengan hukum. Untuk kita sebagai warga negara pengennya diuruskan dan juga diberikan penjelasan dari ya, dan juga diingatkan ini. Oke, atur suhu. Saya tak lanjut untuk mengundang saudara-saudara kita yang lainnya. Mohon doanya saja nanti hari penjaringan yang terpenting bisa datang, bis ambil patroli atau ambil apa bisa datang di sana. Oke, atur suhu. Sebelumnya harus ya. Atur suhu. Ini nggak diganti. Aku takut. Bukan takut apa. Tapi tak apa lah, satu saat nanti saya datang ke sini terus bisa nanti. Oh, ini sekarang dibuatin ya Pak Polisinya Pak? Saya enggak, saya rencana kemarin itu ada keinginan untuk ini jika dipikir ke Pak Awk karena cuma curang gitu sebenarnya itu terus gak gitu. Ayo Alfamart di rumah. Iya, cuma masuk uang kita udah kasih ya. Iya, minta 500 juta dari 500 juta. Saya tunggu tuh kedatangannya untuk paling tidak dapatkan barokah ke panjenengan ya. Semangat, assalamualaikum. Saya sudah datang di Polsek deg-degan saya. Oh, tenan aku wedi. Aku wedi, tenan. Kalau kita benar kenapa harus takut? Karena beliau seorang polisi itu mengayomi masyarakat. Yang penting tenan. Ojo nesuan, seduluran, selawat-selawat saking warasih, insyaAllah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Maka hidup kita akan selamat di dunia dan akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube pada Padepokan Nur Jati Jati. Seduluran, selawat-selawat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.